Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alana wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh dhoir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikata Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim utul ilma yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al Huda Abdul Aziz Al mukaram Ustaz Haji Abidin Nur yang terhormat Al mukaram Ustaz Haji Ahmad Maulana Eskon yang saat ini berada di Mekah yang terhormat Ustazah Ustazah mohon maaf tidak disebutkan satu persatu kita doakan semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Ibu-ibu jamaah sekalian mohon kepada Allah dengan barokahnya ibu ngaji. Barokahnya ibu ngaji anak cucu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya ngaji Allah angkat kesusahan-kesusahan kita dengan barokahnya ngaji kumpulnya kita di sini dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal baraka min hadal kitab mukhtarul ahadits an nabawi khususan jamaah majlis taklim majlis ummahat Masjid Jami Al Huda Abdul Hajiz Al Fatihah. bila nak Halaman 6 Ibu saja ya. At anak paling atas Ibu. Halaman 6 paling atas hadis ke-26. At anak minallahi. Barang-barang ya. Sudah ketemu Ibu? Sudah ketemu ya barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأنى من الله والعجلة minasyaitani syaitani Rawahul bayhaki An Anas bin Malik diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atta anna Ketenangan jadi "ata'ana" artinya tenang. "ata'ana", ketenangan, minallahi itu dari Allah. Wal ajal, "minasyaiton" tergesa-gesa. "teburu-buru" "minasyaiton" itu dari syaitan, "meruahul bayi haki, diriwayatkan oleh imam bayi Hak. Apa maksudnya Atta Anna? Atta ini Anna tenang. Ibu diomongin orang, dijelekin orang, tenang aja tenang. Kira-kira diomongin orang, dijelekin orang, marah apa tenang? Kenceng amat ya omnya ya. Bu, Orang yang sering dijelek-jelekin, nih Bu nih, ada sunnah Nabi, sunnah Rasul. Orang kebanyakan kagak mau. Apa sunnah Rasul, sunnah Nabi orang kagak pada mau? Ibu kan taunya sunnah Nabi sholat duha kan gitu ya? sholat tahajud, ada puasa, puasa sunnah, puasa Kamis ya, ada sunnah Nabi, sunnah Rasul, orang kagak pada mau apa, dijelek-jelekin orang, dihina orang, dicaci maki orang, itu sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Mana ustaz buktinya dijelek-jelekin sunnah rasul. Nabi dicaci maki orang. Dijelekin orang. Dihina orang. Nabi kagak marah. Nabi kagak sewot. Jadi kalau ibu dijelek-jelekin orang. Dihina orang. Ibu dapat pahala sunnah. Nabi Muhammad s.a.w. Cuman saya sewot Ustadz kalau ibu sewot kagak dapat pahala sunnah rasul masya ayo dah berdengar kan bu ibu taunya kan sunnah nabi itu puasa senin kemis betul kagak bu sunnah rasul apalagi bu malam jumat wah pakai Sunnah Rasul ibu-ibu taunya malam Jumat doang. Jadi dijelekin orang, dicaci maki orang, diinjek-injek orang, dihina orang. Ini sunnah Rasul. Nabi bu sampai Nabi mau ke masjid dilemparin kotoran ontak. Masya Allah. Ada di sini ibu-ibu yang mau ke masjid al huda dilemparin tai ayam. Kagak begitu kan orang kagak? Nabi mau ke masjid dilemparin kotoran ontak. Sampai Nabi mau sholat, itu ada orang kafir yang kerjaan yang meludahin Nabi. Nabi lewat cueh, begitu Bu. Apa cueh bahasanya Bu? Ini Bu, Nabi lewat pakai serban nih. Nabi lewat cueh, dielap, Nabi jalan, senyum. Nabi lewat cueh, dielap, Nabi senyum. Nabi lewat diludahin cueh, Nabi lap. Nabi senyum. Besokannya yang ngeludain Nabi, Nabi udah begini nih. Ini yang cueh mana orangnya ya? Yang cuehin Nabi orangnya sakit. Pulang Nabi bawa tentengan datengin assalamualaikum. Komal papa sekarang kagang ludain saya. Orangnya lagi meriang. Orangnya lagi orangnya lagi meriang Nabi menteng yang pertama kali yang pertama kali jenguk justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ibu ada nggak sini nih nih mohon maaf ini kan hampir 100 lebih datang nih ya nih Ibu kan banyak nih ada nggak ibu yang mau ke masjid Al Huda yang cueh ini ibu ada nggak kira-kira mau ke Al Huda cueh ada nggak kira, kira begitu nggak ada kan berarti ibu belum nampi amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau dapat pahala sunnah kagak? Mau dapat pahala sunnah kagak? Siap dicaci maki orang. Siap digedeg orang. Siap dibenci orang. Kalau ibu mau dibenci orang, digedegin orang, ibu mau ikhlas, ridho, kagak marah, berarti ibu udah dapat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dijelekin orang, rugi kagak? Cek. Dibenci orang, rugi kagak? Enggak hina. Nih belajar nih bu, belajar. Ibu tiap hari nginjak tanah. Ibu tiap hari nginjek, itu tanah tiap hari diinjek-injek, ibu lewat nginjek. Maaf nih ibu ya, tiap hari tanah die e betul gak, gak, bu? Ini tanah, ini tanah, tiap hari tanah dieein, tiap hari tanah dikencingin, tanah marah nggak kira-kira? Tanah, kagak marah diinjak-injak itu tanah, dici apa dieein itu tanah, ibu tiap hari dikasih air. Apa airnya? Disedot pakai sanyo, disedot pakai jetan, airnya bening kagak bu? Padahal tuh tanah tiap hari dieein. Berapa kali ibu ee -e, -e bu? Berapa kali? Tiga kali sehari. Itu yang normal, belum yang makan rujak belum yang mencret ya. Itu tanah dikencingin, di diinjek-injek. Itu tanah tetap ngasih air, disedot pakai jet pump. Ibu bisa mandi. Bu, ibu mandi airnya dari mana? Ulangi lagi, ibu mandi airnya dari mana? Diinjek-injek gak tuh tanah? Di enggak gak tuh tanah? Dikencingin gak tuh tanah? Marah gak itu tanah? Tanah kagak purik, kagak marah. Ustad, lu tanah marah sama saya. Emang apa bu tanah marah sama ibu? Anu ustad, kagak keluar air jet pumpnya. Itu mesinnya rusak. Bukan tanah puri, mesinnya ru, rusak. Jadi tanah kagak marah ibu. Masya Allah. Ulangi lagi bu ya. Atta anak orang yang tenang. Ibu bahkan ada orang yang pahalanya ngalir terus. Dia tidur pahalanya ngalir. Dia lagi masak pahalanya ngalir. Dia lagi apalagi nyapu pahalanya ngalir. Siapa orang ini? Ini orang yang tiap hari digibahin, tiap hari diomongin, tiap hari digedegin, dia tidurnya dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi ibu rugi kalau kagak ada orang gedeg sama ibu. Ulangi lagi nih ya. Jadi ibu rugi kalau ada orang yang gedeg sama ibu. Makanya biar orang gedeg sama ibu, ibu statusnya yang enak-enak aja. Paham maksudnya, Bu? Statusnya yang enak-enak aja makan trijengkih ama daun mengkudu ibu statusin trijengkih rasa rendang statusin begitu nih ibu makan daun apa daun pisang jantung pisang dioseng apa apa saja campur apanya Dajantung pisang campur teri sama sambal terasi ama ikan asin, ibu potok, ibu statusin. Nih orang yang gedeg ama ibu nih, ibu statusin. Nikmat manakah yang kau dustakan, Kira-kira yang gedeg sama ibu makin sewatnya kira-kira, makin sewat. Makanya ibu bikin orang gedeg ama ibu biar pahalanya ngalir statusnya yang enak-enak aja. Ibu pusing jangan status. Masya Allah pusing banget. Jangan-jangan di statusin. Jangan statusin utang ibu. Jangan. Jangan statusin kagak punya duit. Hari ini ibu biar netizen yang gedeg sama ibu. Biar teman-teman makin benci sama ibu. Biar pahalanya ngalir statusnya yang enak. Enak-enak aja, jangan nampakin susahnya. Kalau ibu enak-enak aja, yang gedeg makin gedeg, yang benci makin benci, yang besti ibu makin besti. Apa besti ibu ya bu ya? Nah, kan begitu, sekarang nenek-nenek pakai besti, besti main ke rumahnya kita makan rujak. Yuk, luh luh Nenek-nenek bilangnya besti. Saya minum dulu bu ya, Masya Allah. Jadi bu, ada, ulang lagi nih, biar ibu nambah yakin. Ada sunnah rasul, orang kebanyakan kagak mau. Apa kebanyakannya? Orang benci, orang iri, orang hasut. Kalau ibu ada yang benci, ada yang hasut. Tapi ibu atta'anna minallah, dia tenang, karena ketenangan dari Allah maka ibu dapat pahala sunnah Rasul. Alhamdulillah. Bu, saya tanya nih ya, ada nggak orang yang nggak suka sama ibu? Ada nggak? Ulangi lagi. Ada nggak orang yang gedeg sama ibu? Ada nggak orang yang benci sama ibu? Alhamdulillah berarti pahalanya ngalir ter bagaimana caranya ibu kagak ada yang benci ini caranya nih kagak benci nih bagaimana ibu caranya kagak ada yang benci ibu merah ke atas gunung ulangi lagi nih ya ibu merah ke atas gunung kagak ada sinyal kagak ada listrik ibu udah nggak ada lagi yang benci ama ibu karena karena teman ibu nih ya temen ibu ya tuh ya iya. teman ibu tuh kodok, ibu ya kodok di hutan, apa namanya jangkrik, tuh jangkrik, kodok, burung, itu teman-teman ibu karena kagak bertetang, tetangga jadi bu wajar orang kagak suka, orang kagak ben, orang nggak suka, orang nggak seneng itu emang begitu rugi kalau ibu nggak ada yang benci. Saya lagi, merugi kalau ibu kagak ada yang benci. Sangat merugi kalau ibu enggak ada yang iri. Apa hubungannya Ustaz? Kok rugi? Orang kalau ada yang iri berarti ada sesuatu yang lebih dari ibu. Kalau kalau benci sama ibu, ada sesuatu yang ibu punya orang lain kagak punya. Astagfirullah. Kan begitu, orang mah. Ibu beli mobil baru nih, mobil baru nih. Yang benci paling juga ngangsur. Begitu betul. Begitu kira-kira paling juga ngangsur. Ibu pakai mobil lagi, ibu dipakai mobil nih, kacanya ibu buka, tuh yang benci. Sombong amat pakai kaca dibuka. Kacanya dibuka, ibu dikatain sombong. Ibu kagak buka kaca, makin dikatain sombong. Mentang-mentang motor mobil baru, kaca kagak dibuka. Dibuka salah kagak dibuka, kan jadi serba. Masa udah nikmatin aja bu. Orang ngomong apa ke, ngomong bubacot apa ke, mau dicari bodoh nanan, bodoh amat ibu udah tadi saya bilang. Pokoknya satunya apa tadi bu? Ingat tuh statusnya bu? Makan jantung pisang, amat Rijengkih tulisannya nikmat mana lagi yang? Kaudus takkan boleh status itu Ibu ya. Tuh. Nah, kebalikannya nih, kebalikannya. Wal ajalatu orang yang terburu-buru dapat omongan sedikit langsung panas. Tuh, Bu, kebalikannya nih. Tadi kan tenang tuh, diomongin, dijahatin, dijelek-jelekin dia tenang. Wal ajalah tu dan sebalikannya orang yang cepat cepat emosi cepat marah. Pok-pok dibilang anu begini pok begini begini begini. Itu bu ibu jangan langsung percaya. Kalau ada teman ngomongin ibu, po dibilang po anu begini begini. Sebab kalau ngomongnya dari si anu, omongannya satu bisa lima. Paham maksudnya bu? Itu omongannya satu bumbunya banyak ngomong apa dia po dia pok ngomong apa po Pok dia ngomong apa po terus apa lagi po terus apa lagi po itu yang diomongin kupingnya panas di hatinya ngomong apa lagi dia po ngomong apa lagi po itu omongan atu bisa jadi lima karena dia wal ajala tuh teburu buru udah kebangetan emo emosi udah mudah kepancing mina syaiton itu bisikan dari syaiton Mas. Masya Allah ibu, eh, uh, di antara para wali-wali itu -wali bu, di antara ini, Syekh Ibrahim bin Adham, datang orang ngomongin dia, datang orang ngomongin, Syekh Kiai, Kiai begini, 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 kata beliau nih, kata Syekh Ibrahim bin Adham, siapa yang ngomongin saya? Dua orang yang ngomongin tuh, dua orang yang dikira dia marah. Anterin saya nyok ke rumahnya. Tuh, masya Allah bu. Suruh anter. Beliau ke pasar. Beli buah yang cakep-cakep. Beli buah yang bagus-bagus. Ke pasar. Anterin saya ke rumah orang yang ngomongin saya. Kalau bahasa sekarang, mabuk Bu dibeliin tubuh, dibeliin durian yang gede-gede ya, dibeliin mangga yang cakep-cakep. Dianterin tadi ngomongin saya ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi ngomongin saya ya, langsung Bu yang ngomongin kaget, kamu megang apa kata Syekh Ibrahim Nyedahdam? Terima kasih ya, ini buah mangga buat kamu hadiah. Terima kasih udah ngomongin saya. Nah besok ibu amalin ya. Kalau ada yang ngomongin, ibu ya ngomongin. Ibu ini ada tukang buah di depan ini, depan ya tukang buah tuh. Ada buah, memang kita nih, saudara kita jual buah. Ibu beli salak. Cuman ibu cobain dulu cari yang paling sepet. Cari salak yang paling sepet tuh. Beliin lega 5 kilo tuh. Lega 5 kilo. Ibu kasih makan, suruh datengin tuh orang. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam. Pasti orangnya kaget. Assalamualaikum salam pok katanya pok ngomong-ngomongin saya ya kagak pasti bilang kagak bu nggak ada bilang ya kagak pok kagak Bu kata siapa Enggak, saya terima kasih aja ini salak ini sah salak buat empok lima kilo terima kasih ya pok nah ibu pulang ibu pulang ya baru ibu update status salak yang kau rasakan tidak sesepet dengan ucapanmu. Ulangi lagi bu, salak yang kau salak yang kau rasakan tidak sempat yang kau rasakan saat ini bu. Tebu ya. Jadi anak orang yang tenang, orang yang kalem kagak pengaruh omongan orang lain, hidupnya itu hakikatnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang terburu-buru, gampang kepancing, gampang emosi. Dan beda Bu, orang kalau nih dari omongan tuh orang kagak tenang nih bu nih ngaruhnya nih bu nih, ngaruhnya nih dari omongan tuh orang kagak tenang dari kagak tenang jadi pikiran jadi pikiran jadi kagak enak makan betul kagak bu kagak enak makan kena lambung tuh dari kena lambung, pala pusing, harus kena bodrek. Lebih kira-kira, Bu, habis kena bodrek, darahnya tinggi tensinya. Nah, jadi bahaya omongan itu pertama kena asam lambung. Ini bahaya omongan, Ibu. Jadi, omongan itu pertama kena asam lambung, yang kedua gara-gara omongan tuh orang kena migrain, apa, Bu? Kenami migren yang ketiga, gara-gara omongan orang itu darahnya. Nah, makanya ada pepatah mengatakan, uh, "Setajamnya silet jauh lebih tajam ucapan seorang." Jadi, ucapan itu jauh lebih, ta, lebih tajam daripada pedang, karena ucapan omongan membawa tiga penyakit. atau tadi, Bu, pertama asam lam. Yang kedua apa tadi bu? Mig, migren. Apa migren? Puyeng setengah ya. Setengah puyeng, setengah kagak kan? Itu migren. Yang ketiga apa bu? Darah tinggi, darah tinggi. Udah dah ke dokter sakit dah. Akhirnya kata dokter apa? Kenati tipes. pada halma gara-gara omong omongan. Jadi yang sering-sering pen penyakit itu adalah orang kurang piknik mikirin omongan orang lah. Lain makanya ibu sering piknik aja ibu ya. No ke jembatan pelangi, no kemana ke udah piknik. <laughs> jembatan pelangi no bu. Kenapa ibu ke jembatan pelangi? Biar omongan orang kebawa kali anyut sama kali tuh ya. <laughs> nah ini berikutnya dua hadis aja bu ya nanti saya jawab ini cepat banget udah waktu ini ya udah setengah jam aja nih satu lagi bu ya Bismillahirrahmanirrahim An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu Qala Rasulullahi Sallallahu عليه <ساة> وسلم اثنان لا ينظر الله اليهما يوم القيامه قاطع الرحم وجار السوء itu ada yang salah bukan layang zuruk layang zuruk asalnya nazorok yang zuruk itu itu kan yang zuruk ibu ya di kitab ibu layang zuruk itu layang zuruk layang zuruk bukan bukan fatah tapi domah fat, bukan fatah akan layang zuruk Allah itu disitu layang zuruk Isnā rahmanir rahim an Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an isnani ada dua orang ibu ini dua ini nyambung yang tadi ini bu dua orang lah yang buruh ilaihi ma dua orang ini kagak dilihat ama Allah masuk kagak ditoleh ama Allah kagak diopenin sama Allah, dicuekin oleh Allah, kapan? Yaumal kiamah pada hari kiamat, Qatiur orang yang memutuskan tari silaturahmi wajar sui tetangga yang jahat masya Allah tubuh dua orang yang kagak diopenin Allah Dua orang yang kagak diengehin Allah. Yang pertama orang yang mutusin silaturahmi. Yang kedua adalah orang yang tetangganya jahat. Masya oh Allah. Itu nyambung ibu ya sama yang tadi. Jadi ibu sekalian kalau punya tetangga. nih bu Punya tetangga baik ibu untung. Tuh, untung. Punya tetangga baik ibu untung punya tetangga jahat ibu juga untung tuh, Allah, kagak ada ruginya bu ya. Tetangga itu baik ibu untung, tetangga jahat ibu juga untung. Mana untungnya stand, kagak ada ruginya nggak ada ibu mak, untung terus. Tetangga baik ibu tenang, ibu teh tenang. Dia lagi masak, ya Allah emang ibu lagi kagak masak, dinyu disorok, tau disorok ibu ya. pak oh, udah masak, pok belum masak, saya entar aja. Pok saya masak daging ini kemarin korban dapat 4 plastik begitu ya. Paham kan gitu. Nah ibu tenang dapat masakan itu. Nah kedua ibu untungnya tadi. Untungnya tadi ibu kalau punya tetangga jahat, pah pahala ngalir terus tuh. Pahala ngalir, tetangga jahat pahala ngalir terus. Dan orang yang tetangga jahat tidak dilihat Allah. Justru orang yang dijahatin itu dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu maka gani karena ibu menyambung silatur, silatur rahmi. Cukup bu, uh, hampir uh, 40 menit. Silahkan tanya jawab, tanya jawab, silahkan tanya jawab, masih ada waktu. Ya, ada yang bertanya? Belakang, tengah, depan. Ayo, silakan masih ada waktu. Silakan Ibu, tanya jawab. Ini mic-nya sudah ada. Oke, okay, siap. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muji, yang saya mau tanyakan tentang hadis yang pertama Ustadz. Pada saat kita disakiti oleh orang ataupun dibully oleh orang, gitu ya. Artinya di tengah masyarakat kita, kita sudah berbuat baik pun kita dibilangin ataupun diomongin, apalagi kita berbuat salah. Ya, ya kan? Nah, sedangkan iman seseorang itu kan naik turun, Ustaz. Ya, betul. Ya kan? Iman seseorang naik turun, yang saya mau tanyakan bagaimana caranya supaya ihsan itu muncul. Jadi pada saat kita menghadapi suatu masalah, biar kita selalu ridho, kita selalu ikhlas, dan tidak menimbulkan penyakit asam lambung, oh yeah, migrain yeah. gitu ya Ustaz ya? Iya <laughs> yeah, Iya, yeah. yeah. jadi tipnya itu bagaimana supaya ihsan itu muncul gitu, artinya untuk lebih, lebih ikhlas lagi gitu. Iya, yeah. dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu, nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan begini Ustaz, misalkan kita datang ke rumah saudara, tapi kita dicuekin gitu. Nah terus dalam hati kita ngomong, Ah, udah besok-besok mah kita nggak mau datang lagi deh ke sini orang datang juga dicuekin gitu. Nah terus kita terusnya nggak datang tuh apakah itu termasuk memutuskan silaturahmi atau enggak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ayo bertanya. Satu lagi. Satu lagi ibu. Udah. Udah. Teriak satu. Yang pertama kalau lingkungan kagak apa kagak suka sama kita itu kan, kagak suka sama kita bagaimana bisa menguatkan? Bagaimana bisa menguatkan? Ibu kalau ada masalah nih Ibu ada masalah ya. Ada masalah Ibu jangan disimpan di hati. Jangan dipikirin Ibu pasti nih ini 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 Ibu kan banyak bestinya nih, banyak temen nih, banyak temen. Banyak temen ibu, pasti ada satu orang yang bisa dipercaya sama ibu. Jangan ibu telan mentah-mentah. Jangan ibu simpen, jangan ibu bawa tidur. Ibu ajak teman ibu yang paling ibu bestiin, yang paling ibu percaya ajak ngomong ajak ngomong kenapa ajak ngomong karena ajak ngomong dialog itu bisa merepres otak nah yang kedua yang kedua ibu udah ke masjid nih ke majelis taklim ibu datang ke majelis taklim karena wawasan nambah tuh wawasannya nambah ilmunya nambah pengetahuannya nambah oh saya baru tahu punya tetangga baik untung punya tetangga jahat juga un untung oh saya baru tahu orang itu benci sama saya tapi pahalanya saya ngalir terus oh saya baru tahu saya lagi tidur pahala ditransfer terus karena orang ngomong-ngomongin saya berarti ibu datang ke Masjid Al Huda sudah menjadi solusi Nah, bagaimana menguatkannya? Ibu sudah kuat, ibu baca roti, baca solawat baca zikir. Itu sudah dapat jaminan perpatri ala bizikrillahi tatma'innul ketahuilah dengan berzikir itu hati tenang lebih plong lebih adem lebih sejuk karena ibu dapat santapan rohani nih Orang yang gampang kepancing, orang yang gampang emosi, karena rohaninya kurang santapan. Orang kan kalau kurang makan kan uring-uringan bu. Dia belum makan, mana uring-uringan ya. Belum mah, itu manasi semur jengkol teri itu santapan jasma. Ada santapan rohani, zikir, sholawat, ngaji. Ini ibu lagi santapan roha, rohani. Makanya kan biasanya mari sama-sama kita dengarkan itu kan apa bu santapan roha santapan roha siraman maaf apa siram bu siraman acara selanjutnya yaitu ceramah agama atau si siraman rohaninya disiram biar adem kagak gersang tuh nah yang kedua sedara saya udah datang orangnya dicuekin bodoh amat maka kagak kira-kira ya Udah saya datang, tuh saudara kagak nganggap saya, ibu tetap kita melakukan kebaikan. Sebab tadi ibu, nih begini ibu, kadang nia saudara kaya orang lain. Orang lain kaya, emang begitu khusnatullahnya. Satu buah-buah, satu emak, itu udah kayak orang lain. Udah kayak minyak, apa tuh bu? minyak sama ama ini. Ini padahal orang lain kayak saudara udah kayak apa bu? Udah kayak tentut ama bau. <laughs> Maksudnya bu ya si Anu padahal lo banget udah kayak kentut sama bau gitu ya nggak bisa dipisah itu kan <laughs> saking deketnya tetap kita berbuat baik ibu ya, tetap kita berbuat, berbuat baik. Cuman pahitnya luar, luar biasa batin kita no, nolak minimal, minimal ya, minimal lebaran mak kudu dah. Paham maksudnya bu ya, lebaran mak kudu dah datang ibu bawa rengginang dah, bawa uli, bawa biskuit kongguan ya, Bobby, apa? bawa bikin apa? bahwa apa? bahwa akar kelapa, mau akar duren, akar kelapa, akar rambutan, ibu bawa aja. Tetap kita jalin silatur rahmi. Ibu datang, assalamualaikum. Ibu di hati mau udah buka buru-buru pulang, di hati event buru-buru pulang nih ya. Di hati datang aja dulu sebentar salaman. Anu pok saya belum kelar, masih lebaran lagi. Padahal udah gak emang. Alasan mau lebaran, -lebaran lagi, pok tetap kita jalin silatur silatur rahmi. Pasti. Jam 10 kurang 10 menit ya. Baca Fatihah mohon kepada Allah biar hati kita lebih tenang. Hati kita biar adem, hati kita biar sejuk. Ala bizikrillahit tatmainnul qulub. Al Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya karena Abu Dua Iya karena saat ini suratan mustaqim suratan ladhina an'amta alaihim Bubi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمدا يوافي نعم يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على كل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين ما قرأنا من راتب الحداد ayat nabi kisah maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah nas'alukal kal barakah nas'alu kal ijabah nas'alukal kal ma'unah nas'alu kal karomah nas'alu kal istiqomah waj'alna minal istiqomah majlis ummahat masjid jam nasjid jamni al abdul ajiz al huda abdul ajiz Allahumma jal jamah majlis ummahat ya Allah sahihi sahihat jisman waruham sabirat so bil bala musibah mujitahdatpitalumwal ibadahmutsma inna fikulu binya Allahrabdana hablanamin azwadina waddur yatina Qutaun waamil mu imrabdan bana wadi wadi jina warhanma kamar digoro Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina ada benar bifadli subhana rabbika rabbila izzati amma yasimun Wassalamu alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin takabun Allah ya karim doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siaran langsung YouTube channel Live Streaming Fadansel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadansel dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.